هاشتاج كله خيال، هاشتاج خيال، هاشتاج كله خيال. Just for you. When I shed a tear, I know you're near, and it's just for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidus bin Ishaq bersama sahabat saya Muhammad Hanif Muhammad Sahid. Nama kenal tak kenal Nama diberi Andi Nur Hazirah Muhammad. Nama akak Siti Fatimah Zahra binti Tubi. Pelajar tahun 3 jurusan Ekologi dan Biodiversiti dan sahabat saya mengambil jurusan Mikrobiologi. Bukan pelajar tahun ketiga Sains Penerbangan Majlis Islam Sains Perjalanan.
pelajar tahun pertama sarjana muda pengajar Islam dengan sains pengkhususan genetik dan molekular biologi. Sedikit tentang apa itu fasa buruh hara. Apa yang boleh akak cakap kat sini, fasa buruh hara tu kalau masuk dalam bahasa Melayu dia berlumba-lumba membuat kebaikan kan. Kita rasa seronok kalau ada yang baru sambut hari lahir kan, selamat hari lahir. Kita kadang-kadang seronok sangat sambut hari lahir kita sampai kita lupa sebenarnya ajal kita adalah semakin pendek waktu tu kan. Dalam masa tu semakin dekat dan kita tak tahu sama ada amal fardu kita cukup ke untuk bekalan kita katnya yang akan datang nanti. Macam ni, fasa buruh hara tu lebih kepada kita berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Kita kena melihat apa sahaja di hadapan mata kita ni peluang untuk kita buat kebaikan. Sama ada ke atas makhluk manusia sekalipun dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita ataupun dengan makhluk-makhluk pokok-pokok ke ataupun binatang kan. Dekat dalam puri akak tahu, ya, kucing kan. Kadang-kadang kalau kita ni, kalau perasaan kebaikan tu, yang orang nampak benda yang besar-besar je kan. Contohnya macam berlomba-lomba solat berjemaah, berlomba-lomba bagi sedekah. Tapi sebenarnya benda yang membuatkan kita rasa nak istiqomah, yang awal lagi pandang, yang menjadikan kita ikhlas sebenarnya benda yang kecil dan kita buat selalu. Kebaikan di sini bukan maksudnya macam tengok orang tengok kebaikan tu macam terlalu umum. Jadi kita boleh spesifikkan lagi kebaikan kita tu tahap kemampuan diri kita sendiri. Sebabnya berlomba-lomba buat kebaikan ni ada banyak aspek yang kita boleh ceburi sebenarnya. Antaranya kepada ibu bapa, kepada alam sekitar, kepada makhluk haiwan. Contohnya macam kucing ke, serangga ke, kepada pensyarah kita, kepada benda-benda mati, benda-benda hidup. Macam nak grab kebaikan ni, nak berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita beranggapan kita melihat Allah. Walaupun kita tak nampak tapi kita tahu Allah sedang melihat kita. Dan untuk itu kita akan rasa, eh, aku perlu buat kebaikan. Nak buat kebaikan tu kenalah ikhlasan. Nak capai tahap keikhlasan tu untuk kita mula-mula buat kebaikan memang susah. Perkara pertama yang kita buat, perlu buat ialah kita paksa diri kita untuk jadi baik. Kita boleh cuba istiqomahkan apa yang kita nak buat dengan kebaikan pada diri kita sendiri. Sebab ia akan dihisap dekat akhirat nanti ke orang lain. Bukan orang lain, dosa orang lain, kita sendiri. Pahala kita, dosa kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita jumpa kawan-kawan kita kan, sebarkan salam kan, assalamualaikum. Lepas kita senyum, benda tu satu sedekah. Dan ambil peluang, setiap peluang-peluang yang ada depan mata ni sebagai satu peluang kebaikan. Kalau dekat you ni lah, antara yang boleh katakan dekat sini, belum-belum buat kebaikan dalam menuntut ilmu. Kalau jumpa dengan lecturer, senyum, bagi salam, pergi kuliah tu, kita belum-belum nak duduk kat depan. Tak kira lah, di mana-mana pun memang lecturer dia akan suka kalau student dia duduk kat depan. At least sebelum pergi kelas, atas motor sendiri boleh berzikir, boleh berselawat sebentar pergi kelas. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya, dan beribadahlah seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Kita istiqomah dalam buat kebaikan walaupun bentuk kecil. Ambil peluang ni, belum buka kebaikan. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sementara kita dalam keadaan kelapangan, kita ni yang masih dalam umur muda ni kan, sebelum kita tua nanti macam ni, mungkin dah sakit-sakit waktu kita sihat ni. Itulah fasa buruh hara. Jadi daripada akak, semoga korang terus berjaya, terus nampak apa yang korang perlu buat pada masa akan depan, dan akan doakan yang terbaik untuk korang semua. Okay, rasanya itu sahaja. Rasa teruja tak nak berada kat KL. Perlu ada persediaan, jemput peluang datang majlis ilmu kat 60 tu sebelum kita sebagai persediaan kita untuk langkah masuk ke Universiti Malaya. Jumpa di Universiti Malaya Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi pada adik semua, semoga berjaya di sana dan jumpa lagi di Universiti Malaya pada semester akan datang. Sekali terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.